Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas Isra dan Mi'raj, kisah perjalanan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa subscribe video ini, komen dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Isra Mi'raj 27 tahun ini jatuh pada 27 Rajab bertepatan tanggal 11 Maret 2021. Di bulan agung ini umat Islam biasanya merayakan perjalanan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik dari peristiwa tersebut. Sahabat Pena Pencari Hikmah, sumber riwayat kisah Isra dan Mi'raj ini dirangkum oleh Al-Imam Al-Alamah Sayyid Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hali bin Zainal Abidin Al-Barzanji dalam kitab An-Nur Al-Wahad fi Qissatil Isra wal Mi'raj. Kemudian Al-Muhaddis Al-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kedua kitab Al-Anwar Al-Bahiyah dan kitab Wahuwa Bil Ufuq Al-A'la. Rujukan lainnya yaitu kitab karya Al-Imam Al-Syeikh Muhammad Mutawalli Al-Sya'rawi yang berjudul Al-Isra wal Mi'raj. Muhammad adalah pemimpin seluruh makhluk yang cahayanya memenuhi 7 lapis langit dan bumi. Allah memperjalankannya di malam hari dari bumi Hijaz hingga seluruh hijab yang tinggi yang menghijab seluruh makhluk dari Sang Khalik, mencium kedua sandal agung baginda yang memijaknya. Allah mendekatkannya kepadanya hingga bagaikan dua ujung busur saat berwahyu kepadanya setelah baginda mengucapkan kepadanya At-Tahiyyat. Ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah terang-terangan, kaumnya memusuhi beliau dan memeranginya secara zalim. Abu Talib sang paman tercinta adalah orang setia membelanya hingga akhir hayat. Ketika orang-orang kafir mengganggu beliau, Sayyidah Khadijah, sang istri tercinta, hadir menghiburnya. Selama 10 tahun keduanya setia membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segenap harta, jiwa dan raga hingga akhir hayat. Tepat 10 tahun dari masa kenabian keduanya dipanggil oleh Allah di saat yang sangat berdekatan. Kesedihan melanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga tahun itu dinamakan tahun kesedihan. Ketika itu orang-orang kafir makin merajalela dalam memusuhi Nabi, hingga akhirnya beliau pergi ke kota Taif untuk meminta dukungan dan pembelaan. Namun beliau mendapati penduduk Taif lebih ganas dan bengis dari penduduk Makkah. Beliau diusir secara tidak terhormat dan dihujani dengan cacian dan batu. Di perjalanan pulang dari Taif di suatu kebun, beliau menangis dan mengadu kepada Allah Azza wa Jalla. Wahai Allah, hanya kepadamu aku mengadu akan lemahnya kekuatanku dan sedikitnya jalan yang dapat aku tempuh serta kehinaanku di mata manusia. Wahai Tuhan yang kasih sayangnya lebih besar dari para penyayang manapun, Engkau adalah Tuhan kaum yang tertindas dan tertekan, dan Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapa Engkau hendak menyerahkan diriku? Apakah kepada orang yang jauh yang akan menindasku, atau kepada musuh Engkau lemparkan dariku? Selama kemurkaanmu tidak Engkau tumpahkan kepadaku, maka sungguh aku tidak peduli dengan semua derita itu. Namun afiah dan kelembutanmu lebih aku harapkan. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang terbit menghapuskan segala kegelapan, yang dengannya mengalir segala perkara dunia dan akhirat. Aku berlindung dengannya dari kemurkaanmu yang hendak Engkau tumpahkan kepadaku, dan dari kemarahanmu yang akan menghampiriku. Engkau berhak menegur hingga Engkau ridha, dan tiada kemampuan dan kekuatan melainkan dengan Allah. Sahabat Pena Pencari Hikmah, Allah mendengar rintihan dan tangisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa waktu sekembali beliau dari Taif ke Mekah, Allah memanggil beliau untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj yang agung. Peristiwa Isra dan Mi'raj terjadi pada malam Senin 27 Rajab 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah, sebagaimana pendapat yang masyhur.
Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah bahwa Jabir bin Abdullah Al-Ansar dan Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhum berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin dan hari Senin beliau diutus dan pada hari Senin dimi'rajkan ke langit dan pada hari Senin beliau wafat. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Hijr Ismail samping Ka'bah, berbaring tidur bersama dua lelaki, Hamzah bin Abdul Muttalib dan Ja'far bin Abi Talib, maka datanglah Jibril dan Mikail serta bersamanya malaikat yang lain yaitu Israfil. Para malaikat membawa Rasulullah hingga ke sumur Zamzam dan melentangkannya. Pada saat itu yang memimpin kejadian ini adalah malaikat Jibril. Di riwayat lain, saat Rasulullah sedang tidur di rumahnya, terbuka atap rumah Nabi dan turunlah Jibril lalu membelah bagian atas dada Nabi hingga bawah perutnya. Lalu Jibril berkata kepada Mikail, berikanlah aku semangkuk air zam-zam agar aku bersihkan hatinya dan aku lapangkan dadanya. Lalu ia keluarkan hatinya dan membasuhnya hingga 3 kali dan mencabut apa-apa yang mengganggu hatinya. Datanglah Mikail membawa 3 mangkok air zam-zam, lalu mendatangkan 1 mangkok dari emas yang penuh dengan hikmah dan iman, lalu menuangkannya ke dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memenuhinya dengan kebijaksanaan dan keilmuan lalu keyakinan serta keislaman. Setelah itu dirapatkan kembali dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menstempelnya dengan stempel nubuah. Tidak lama kemudian, lalu didatangkanlah burak yang indah berpelana dan bertali kekang. Burak adalah hewan berwarna putih yang lebih tinggi dari keledai dan lebih kecil dari bagal atau hasil perkawinan antara kuda dan keledai. Langkahnya sejauh mata memandang, memiliki 2 telinga yang panjang. Apabila mendaki gunung maka terangkat lebih tinggi kaki belakangnya dan jika ia turun maka terangkat lebih tinggi kaki depannya. Burak memiliki 2 sayap di bagian pinggulnya yang membantu kakinya agar lebih cepat. Pada saat Rasul ingin menaikinya, burak pun memberontak untuk dinaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril meletakkan tangan ke burak lalu berkata, "Tidakkah kau malu wahai burak? Demi Allah, tidak ada yang menaikimu seorang makhluk yang lebih mulia darinya." Maka burak pun tenang dan merasa malu sehingga keringatnya membasahi tubuhnya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menaikinya. Burak adalah kendaraan para anbiya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berjalan dan Jibril berada di sebelah kanannya, sedangkan Mikail di sebelah kirinya. Ibnu Sa'ad berkata bahwa yang memegang pelananya adalah Jibril dan yang memegang tali kekangnya adalah Mikail. Maka berjalanlah Rasulullah dan Jibril hingga sampai pada belantara yang dipenuhi kebun kurma. Jibril berkata, turunlah dan salat di sini. Maka Rasulullah pun salat lalu naik burak kembali. Jibril bertanya, ya Rasulullah, tahukah di mana engkau salat tadi? Rasul menjawab, tidak. Jibril berkata, tadi engkau salat di Thaibah atau kota Madinah dan kesitulah kelak engkau akan berhijrah. Burak pun berjalan dengan cepat bagaikan kilat serta melangkahkan telapak kakinya sejauh pandangan mata. Lalu Jibril berkata, turunlah dan salat di sini. Maka Rasulullah pun salat lalu menaiki burak kembali. Jibril bertanya, ya Rasulullah, tahukah di mana tadi engkau salat? Rasul menjawab, tidak. Jibril berkata, tadi engkau salat di kota Madian, di suatu pohon yang dahulu Nabi Musa pernah berteduh di situ. Burak pun berjalan dengan cepat bagaikan kilat. Lalu Jibril berkata, turunlah dan salat di sini. Maka Rasulullah pun salat lalu menaiki burak kembali. Jibril berkata, ya Rasulullah, tahukah di mana tadi engkau salat? Rasul menjawab, tidak. Jibril berkata, tadi engkau salat di Bukit Tursina, di mana dahulu Nabi Musa bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantas sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Jibril hingga ke suatu tempat yang tampak darinya istana dan bangunan-bangunan negeri Syam. Jibril berkata, turunlah dan salat di sini. Maka Rasulullah pun salat dan naik burak kembali. Dan burak pun berjalan dengan secepat kilat. Lalu Jibril berkata,
tahukah engkau di mana tadi engkau salat? Rasul berkata, tidak. Jibril berkata, tadi engkau salat di Bait Lam. Di tempat itulah Nabi Isa dilahirkan. Tatkala di perjalanan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat jin ifrit mengincar beliau sambil membawa api. Setiap rasul menengok pasti ifrit berada di hadapannya. Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maukah engkau aku ajarkan suatu kalimat? Apabila engkau mengucapkannya maka akan padam apinya dan ia akan jatuh tersungkur pada wajahnya." Maka berkata Rasulullah, "Ajarkan aku wahai Jibril." Kemudian Jibril berkata, "A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillahit tammatil lati la yujawizuhunna barru wala fajirun min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahari wa min tawarikil laili والنهار إلا طارك يطرق بخير يا رحمن. Aku berlindung dengan kemuliaan Allah yang maha dermawan dan dengan firman-firman Allah yang sempurna yang tidak bisa ditembus oleh orang baik maupun orang jahat, dari keburukan yang turun dari langit dan dari keburukan yang naik ke langit dan dari keburukan makhluk yang ada di bumi dan dari keburukan yang keluar dari bumi dan dari fitnah siang dan malam dan dari kejadian yang datang tiba-tiba di siang dan malam, kecuali sesuatu kejadian yang datang membawa kebaikan. Wahai Tuhan yang maha pengasih. Ifrit langsung tersungkur jatuh dan api yang dibawanya padam. Kemudian Nabi dan Jibril melanjutkan perjalanan hingga sampai kepada suatu kaum yang sedang menanam benih, dan pada saat itu pun benih yang ditanam langsung panen seketika. Setiap dipanen kembali tumbuh seperti semula untuk dipanen kembali dengan seketika. Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, apa ini?" Jibril berkata, "Mereka adalah para mujahid di jalan Allah. Dilipat gandakan kebaikan mereka hingga 700 kali lipat. Dan adapun yang mereka infakkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantikannya dan mengganjarnya." Setelah jin ifrit tersungkur, di tengah perjalanan Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium bau yang amat wangi. Rasulullah bertanya, "Wangi apa ini wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini adalah wanginya seorang wanita mulia dan anak-anaknya. Ia adalah penyisir rambut putri Firaun." Dikisahkan, tatkala wanita mulia ini sedang menyisirkan rambut putri Firaun, saat itu sisirnya terjatuh, maka wanita mulia ini pun berkata, "Dengan nama Allah dan celakalah Fir'aun." Maka putri Fir'aun pun terperanjat dan berkata, "Apakah engkau mempunyai Tuhan selain ayahku?" Wanita mulia itu menjawab, "Iya." Putri Fir'aun dengan murka berkata, "Apakah engkau ingin aku laporkan kepada ayahku?" Wanita mulia ini pun menjawab, "Silakan." Maka kejadian ini disampaikannya kepada Fir'aun, dan Fir'aun pun memanggilnya dengan murka dan berkata, "Apakah engkau bertuhan kepada selain aku?" Wanita itu dengan tegas menjawab, "Iya, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Wanita mulia ini mempunyai dua orang anak dan suami. Fir'aun mengutus kepada mereka untuk menyiksa mereka semua agar bertuhan kepada Fir'aun. Maka mereka menolaknya. Fir'aun berkata, "Sungguh aku akan membunuh kalian semua." Maka wanita mulia itu berkata, "Lakukanlah apa yang engkau ingin lakukan terhadap kami. Namun sebagai balasan dari pelayanan yang selama ini kami lakukan untuk putrimu, apabila engkau membunuh kami, jadikanlah kami dalam satu tempat yang sama dan kubur kami setelah itu dalam satu kuburan yang sama." Maka Fir'aun memerintahkan budaknya untuk menyiapkan penggorengan raksasa dari tembaga berisi minyak yang dipanaskan. Kemudian perempuan dan anak-anaknya dipaksa untuk melempar diri mereka satu persatu masuk ke dalam penggorengan tersebut. Satu persatu dilemparkan ke dalam penggorengan dan seketika hangus terpanggang hingga sampai kepada bayinya yang paling kecil dari yang masih menyusu. Saat itu wanita ini tidak tega
jika melihat bayinya yang kecil ini akan dilemparkan ke dalam penggorengan panas. Namun tiba-tiba bayi itu berbicara dengan suara lantang dan jelas penuh kelembutan kepada ibunya. "Wahai ibu, tenanglah. Jangan engkau ragu karena engkau berada dalam kebenaran." Sahabat Pena pencari hikmah, wanita mulia ini dan anaknya dilemparkan ke dalam penggorengan raksasa berisi minyak yang sudah dipanaskan. Sahabat Pena pencari hikmah, sesungguhnya ada 4 bayi yang berbicara. Yang pertama adalah kisah ini, kedua saksi Nabi Yusuf, ketiga kisah Juraij, 4 Nabi Isa bin Maryam. Sahabat Pena pencari hikmah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian melanjutkan perjalanannya hingga menyaksikan sekelompok kaum yang kepala mereka dihancurkan dengan batu. Setiap kali dihancurkan, kembali seperti keadaan semula untuk dihancurkan kembali. Begitu seterusnya tanpa akhir. Nabi berkata, "Wahai Jibril, siapa mereka?" Jibril menjawab, "Mereka orang-orang yang kepalanya berat sekali untuk melakukan sholat 5 waktu." Di perjalanan Nabi menyaksikan sekelompok kaum yang menutupi kemaluan dan dubur mereka dengan sehelai daun. Mereka digembalakan sebagaimana unta dan kambing digembalakan. Namun yang mereka makan adalah pohon-pohon yang berduri, buah yang pahit, dan bara api jahannam yang panas beserta batunya. Nabi bertanya, "Siapa mereka?" Jibril berkata, "Mereka adalah orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat dan sedekah dari harta-harta mereka, dan Allah tidak menzalimi kepada mereka sama sekali." Di perjalanan, Nabi juga menyaksikan sekelompok kaum yang dihadapkan mereka terhadap daging yang bagus di dalam sebuah wadah, serta daging bangkai yang jelek dan menjijikkan di wadah yang lain. Namun ternyata mereka memilih untuk memakan daging bangkai yang jelek dan meninggalkan yang bagus. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ini laki-laki dari umatmu. Ia punya perempuan yang halal dan baik, tapi ia mendatangi perempuan yang tidak halal baginya dan menginap di tempatnya hingga waktu subuh. Juga perempuan dari umatmu, ia punya lelaki yang halal dan baik, tapi ia mendatangi lelaki yang tidak halal baginya dan menginap di tempatnya hingga waktu subuh." Kemudian Nabi menyaksikan sebatang pohon di jalanan. Tidak ada apapun yang melewati batang pohon tersebut, baik itu pakaian atau sesuatu apapun kecuali kayu tersebut merobeknya. Maka Nabi bertanya, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Ini adalah perumpamaan kaum dari umatmu. Mereka duduk di jalan dan mereka memotong orang yang berjalan dan mengganggunya." Kemudian Jibril membacakan suatu ayat Al-Quran. "Wala taq'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna an sabilillah." Dan janganlah kalian duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalangi dari jalan Allah. Di perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan seorang lelaki berenang di sungai darah sambil dirajam dan dilempari dengan batu. Maka Nabi berkata, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Ini adalah perumpamaan orang yang memakan riba." Di perjalanan Nabi menyaksikan seorang lelaki yang mengumpulkan ikatan kayu bakar dan memikulnya padahal ia tak mampu memikulnya. Tapi ia terus menambah kayu yang dipikulnya. Nabi berkata, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Ini adalah lelaki dari umatmu. Ia menerima amanat-amanat orang namun ia tak mampu untuk melaksanakannya. Dan ia ingin terus menambah amanah tersebut." Di perjalanan Nabi menyaksikan sekelompok kaum yang lidah dan bibir-bibir mereka dipotong dengan pemotong dari besi. Setiap kali dipotong, maka kembali seperti semula untuk terus disiksa. Dan begitu seterusnya, tanpa akhir. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Siapa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Mereka adalah para penceramah dan pengkhutbah yang membawa fitnah dari umatmu. Mereka berucap, namun tak melaksanakannya." Setelah itu Nabi menyaksikan sekelompok kaum. Mereka memiliki kuku-kuku dari tembaga. Dengan kuku-kuku tersebut mereka merobek-robek wajah dan badan mereka. Maka Nabi berkata,
"Siapa mereka wahai Jibril?" Jibril berkata, "Mereka adalah orang-orang yang suka bergibah dan bergunjing atau makan daging manusia. Mereka menodai kehormatan orang lain dengan lisan mereka." Kemudian Nabi menyaksikan suatu lubang yang kecil. Keluar dari lubang itu kerbau yang amat besar. Namun ketika kerbau itu ingin kembali ke dalam lubang kecil itu, kerbau besar itu mampu. Kemudian Nabi berkata, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Ini lelaki dari umatmu yang berbicara dengan ucapan yang besar. Kemudian ia menyesali ucapan tersebut, namun ucapannya tidak bisa ditarik kembali." Di perjalanan Nabi melalui suatu lembah yang di situ tercium wangi yang harum, dingin dan wangi misik serta terdengar suara merdu nan indah. Nabi bertanya, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Ini adalah suara surga dan surga itu berseru, 'Wahai Tuhanku, datangkanlah kepadaku apa yang engkau janjikan kepadaku, karena sungguh sudah banyak kamar-kamarku, sutra tebalku, pakaian dari sutra-sutra yang halus dan perbadaniku, mutiara, marjan, perak, emas, piala-piala, piring-piring, cangkir-cangkir, serta kendaraan-kendaraan, madu, air, susu, dan arakku.'" Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Untukmu wahai surga seluruh orang-orang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, dan orang-orang yang beriman kepadaku dan kepada para rasulku, dan mengerjakan amal soleh, sedang ia tidak menyekutukanku dan tidak menjadikan selainku sebagai Tuhan dan sembahannya. Sesungguhnya setiap orang yang takut kepadaku, maka ia selamat, dan orang yang berharap kepadaku, aku beri. Barang siapa yang memberikan pinjaman hutang karena aku, maka aku yang akan mengganjarnya. Dan barang siapa yang bertawakal kepadaku, aku cukupkan. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selainku. Aku tidak akan mengingkari janji. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta." Surga berkata, "Ya Allah, sungguh aku puas dan ridha dengan janjimu." Di perjalanan Nabi melalui suatu lembah yang terdengar suara yang sangat memeki dan menakutkan serta tercium bau yang amat sangat busuk. Nabi berkata, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ini adalah suara Jahannam." Jahannam berkata, "Wahai Tuhanku, datangkan kepadaku apa yang engkau janjikan kepadaku, karena sungguh telah banyak rantai-rantaiku serta belengguku, kobaran apiku, air panasku, duri besarku, cairan busukku, azabku, dan sungguh sangat dalam dasarku, dan sangat panas apiku. Maka datangkanlah padaku apa yang engkau janjikan." Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, "Untukmu wahai neraka, orang-orang yang menyekutukan aku dari kaum lelaki dan perempuan, orang kafir lelaki dan perempuan, dan setiap lelaki dan perempuan yang buruk, dan setiap orang yang sombong yang tidak beriman pada hari perhitungan." Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan, Nabi menyaksikan Dajjal dalam bentuk aslinya dengan mata penglihatan yang nyata, bukan dalam mimpi. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana engkau melihatnya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ia tinggi besar, sangat putih sekali. Di antara salah satu matanya seperti bintang yang berkilau. Rambutnya seperti dahan-dahan pohon, menyerupai Abdul Uzza bin Qatan atau seorang tokoh Arab yang wafat pada zaman jahiliyah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tiang yang putih bercahaya seperti permata dipikul oleh para malaikat. Nabi berkata, "Apa yang kalian bawa?" Mereka berkata, "Ini adalah tiang Islam. Kami diperintah untuk meletakkannya di Syam." Di perjalanan Nabi dipanggil oleh suatu seruan yang memanggilnya dari arah kanan. "Wahai Muhammad, lihatlah aku. Aku ingin bertanya kepadamu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawabnya. Nabi berkata, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Ini adalah seruan seorang Yahudi. Apabila engkau menjawab seruannya, maka umatmu akan mengikuti kaum Yahudi." Di perjalanan Nabi dipanggil oleh suatu seruan yang memanggil dari arah kiri. "Wahai Muhammad, lihatlah aku.
aku ingin bertanya kepadamu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya. Nabi berkata, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Ini adalah seruan seorang Nasrani. Apabila engkau menjawab seruannya, maka umatmu akan mengikuti kaum Nasrani." Nabi juga dipanggil oleh seorang wanita yang terbuka lengannya dan lengannya dipenuhi dengan segala macam perhiasan yang pernah Allah ciptakan. Maka wanita itu berkata, "Wahai Muhammad, lihatlah kepadaku. Aku ingin bertanya kepadamu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab. Nabi berkata, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Itu adalah dunia. Apabila engkau menjawab seruannya, maka umatmu akan memilih dunia yang hina daripada akhirat." Kemudian Nabi dipanggil oleh seorang yang sudah tua. "Kemarilah wahai Muhammad." Jibril berkata, "Terus jalan wahai Muhammad." Nabi bertanya, "Siapa itu wahai Jibril?" Jibril berkata, "Itu adalah iblis musuh Allah. Ia menginginkan engkau condong terhadapnya." Nabi dipanggil oleh seorang nenek tua di pinggir jalan. "Wahai Muhammad, lihatlah kepadaku. Aku ingin bertanya." Maka Rasulullah tidak menjawabnya. Nabi berkata, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Sesungguhnya tidak tersisa dari umur dunia melainkan apa yang tersisa dari umur nenek tua itu." Perjalanan Isra Mi'raj berikutnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu para nabi dan menjadi imam salat bagi mereka. Berikut kisahnya. Dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kali berjumpa dengan sekelompok hamba-hamba Allah. Mereka berkata, "Assalamualaikum wahai nabi terakhir. Assalamualaikum wahai nabi yang setelahnya adalah hari kebangkitan." Maka Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Jawablah salam mereka." Maka Nabi menjawab salam mereka dan bertanya, "Siapa mereka wahai Jibril?" Jibril alaihi salam menjawab, "Mereka adalah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, dan Nabi Isa alaihi salam." Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati Nabi Musa alaihi salam yang sedang salat di kuburnya yang terletak di bukit pasir merah atau gunung Nebu. Postur tubuhnya, tinggi badannya, lurus rambutnya, kecoklatan kulitnya, seperti lelaki dari suku Shanu'ah. Dalam salatnya Nabi Musa berkata dengan suara sangat lantang, "Engkau ya Allah memuliakannya dan engkau ya Allah mengutamakannya." Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam dan Nabi Musa menjawab salamnya dan berkata, "Siapa ini yang bersama engkau wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ini Ahmad." Maka Musa berkata, "Selamat datang Nabi dari bangsa Arab yang memberikan nasihat kepada umatnya." Dan kemudian Nabi Musa mendoakan Nabi Muhammad dengan keberkahan. Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad, "Mintalah kepada Allah kemudahan untuk umatmu." Kemudian mereka meneruskan perjalanan. Di perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Siapa hamba mulia tadi wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Itu saudaramu Nabi Musa bin Imran." Nabi bertanya, "Terhadap siapa ia berani mengangkat suaranya dengan lantang dan tegas?" Jibril menjawab, "Kepada Tuhannya." Jibril berkata lagi, "Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memaklumi ketegasannya." Kemudian di perjalanan, Nabi melewati pohon yang sangat besar sekali. Di bawah pohon itu ada seorang lelaki yang sangat berwibawa bersama anak keluarganya. Dan Nabi melihat lampu dan cahaya-cahaya yang terang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa itu wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Beliau adalah ayahmu Nabi Ibrahim alaihissalam." Kemudian keduanya saling bertukar salam. Lalu Nabi Ibrahim bertanya kepada Jibril, "Siapa ini wahai Jibril?" "Ini adalah putramu Ahmad," jawab Jibril. Maka Nabi Ibrahim berkata, "Selamat datang wahai Nabi dari bangsa Arab yang menyampaikan risalah Tuhannya."
dan memberi nasihat pada umatnya, "Wahai anakku, sesungguhnya engkau akan bertemu dengan Tuhanmu malam ini, dan sesungguhnya umatmu adalah umat yang terakhir dan paling lemah. Jikalau engkau bisa menjadikan seluruh permohonanmu atau sebagian besar permohonanmu kepada Tuhanmu untuk umatmu, maka lakukanlah." Kemudian Nabi Ibrahim mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan bersama Jibril hingga sampai di lembah yang berada di kota Baitul Maqdis. Di saat itu terlihatlah neraka Jahannam yang terbentang seperti permadani. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanan bersama Jibril hingga sampai ke Baitul Maqdis dan memasukinya dari pintu kanan. Kemudian Nabi turun dari Burak dan dikaitkan di pintu masjid pada kaitan yang sama ketika para nabi sebelumnya mengaitkan tunggangan mereka. Dalam riwayat lain, bahwa Jibril mendekati batu dan meletakkan jarinya kepada batu itu sampai tembus berlubang, dan kemudian Burak dikaitkan di lubang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki masjid dari pintu yang matahari dan bulan condong ke arahnya. Kemudian Nabi dan Jibril sholat 2 rakaat, dan tidak menunggu lama berkumpullah manusia yang sangat banyak. Di antara mereka ada yang sedang sholat berdiri, ada yang ruku, dan ada yang sujud. Kemudian azan dan iqamah dikumandangkan. Mereka berdiri berbaris menunggu siapa yang akan mengimami mereka. Lalu Jibril menggandeng tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menuntunnya ke bagian depan. Nabi mendirikan sholat 2 rakaat sebagai imam bersama mereka. Diriwayatkan dari Ka'ab bahwa Jibril mengumandangkan azan, dan turunlah malaikat dari langit dan Allah mengumpulkan seluruh rasul dan para nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi imam bagi para rasul, nabi dan malaikat. Setelah selesai sholat, Jibril bertanya, "Wahai Muhammad, apakah engkau tahu siapa mereka yang sholat di belakangmu?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak." Jibril berkata, "Mereka adalah seluruh nabi dan rasul yang telah diutus oleh Allah." Diriwayatkan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan disahihkan Imam Al-Baihaqi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan para arwah nabi dan rasul. Kemudian mereka memuji kepada Allah. Berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Segala puji bagi Allah yang menjadikanku sebagai khalilnya dan memberiku kerajaan yang agung, dan menjadikanku laksana umat yang kembali kepada Allah, dan menjadikanku panutan yang diikuti, dan telah menyelamatkanku dari api sehingga menjadikannya bagiku dingin dan penuh kedamaian." Nabi Musa alaihissalam memuji kepada Allah, "Segala puji bagi Allah yang telah berfirman kepadaku secara langsung dan menjadikan kehancuran Fir'aun dan keselamatan bagi Bani Israel karena sebab perjuangan tanganku, dan menjadikan sekelompok dari umatku sebagai petunjuk akan kebenaran, dan dengan kebenaran mereka berbuat adil." Giliran Nabi Daud alaihissalam memanjatkan pujian kepada Allah, "Segala puji bagi Allah yang menjadikan untukku kerajaan yang agung dan melunakkan besi, dan menundukkan untukku gunung-gunung yang bertasbih dan juga burung, dan memberikanku hikmah dan faslul kitab." Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam menyampaikan pujian kepada Allah, "Segala puji bagi Allah yang menundukkan untukku angin, menundukkan kepadaku setan-setan. Mereka bekerja untukku apa yang aku mau, dari membangun gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring seperti kolam dan periuk-periuk yang kokoh, dan mengajariku bahasa burung, dan memberikanku segala macam kemuliaan, dan menundukkan kepadaku tentara setan dan burung, memuliakanku dari segala hamba-hambanya yang beriman, dan memberikan kepadaku kerajaan yang agung yang tidak pantas untuk seorang pun setelah aku, dan menjadikan kerajaanku bersih tidak ada hisab dan hukuman." Lalu Nabi Isa bin Maryam alaihissalam pun memuji Allah, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku sebagai kalimatnya, sebagai tanda kebesarannya, dan menjadikan perumpamaanku seperti Nabi Adam. Allah menciptakannya dari tanah dan Allah katakan, jadilah, maka terjadi. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengajarkanku ilmu Alkitab, hikmah, Taurat, dan Injil, dan menjadikanku penyembuh penyakit buta dari lahir dan penyakit belang. Aku mampu menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Allah mengangkatku, menyucikanku,
dan melindungi aku dan ibuku dari syaitan yang terkutuk, maka tidak ada celah bagi setan untuk mengganggu kami." Setelah para nabi dan rasul alaihissalam memuji kepada Allah dengan pujian yang indah atas anugerah yang Allah khususkan untuk mereka, tibalah giliran Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pujian kepada Allah. "Kalian semua telah memuji Allah, dan aku pun akan memuji Allah atas karunia yang Allah khususkan kepadaku." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan mengucapkan, "Segala puji bagi Allah yang telah mengutusku sebagai rahmat untuk alam semesta dan menyeluruh ke seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, menurunkan kepadaku Al-Quran yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang segala sesuatu, menjadikan umatku sebaik-baik umat yang pernah ada, menjadikan umatku sebagai umat moderat dan menjadikan umatku sebagai golongan awal yang masuk surga dan golongan akhir yang lahir ke muka bumi. Segala puji bagi Allah yang telah melapangkan dadaku, menghapus dariku dosa-dosaku, meninggikan sebutanku, dan yang menjadikanku pembuka dan penutup." Maka berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Dengan semua ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengungguli kalian, wahai para nabi." Sahabat pena pencari hikmah, para nabi dan rasul saling berbicara dan berdiskusi tentang perkara hari kiamat. Mereka pun bertanya kepada Nabi Ibrahim dan beliau menjawab, "Saya tidak tahu menahu tentang waktu dan saatnya." Lalu mereka bertanya kepada Nabi Musa. Beliau menjawab, "Aku tidak tahu menahu tentang waktu dan saatnya." Mereka pun bertanya kepada Nabi Isa dan beliau menjawab, "Adapun waktu terjadinya, sungguh tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Dan dari apa yang telah sampai kepadaku bahwasanya ketika Dajjal keluar dan aku membawa dua bilah pedang, ketika Dajjal melihatku ia meleleh seperti melelehnya timah, dan Allah akan membinasakannya ketika ia melihatku. Hingga pada saat itu bebatuan pun akan berkata, 'Wahai Muslim, di bawahku ada seorang kafir bersembunyi, maka kemarilah dan bunuhlah ia.' Dan Allah akan membinasakan mereka semua. Kemudian kembalilah para manusia ke tempat masing-masing. Dan pada saat itu keluarlah Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun berbondong-bondong dari tempat-tempat yang tinggi memasuki kota-kota. Tidaklah mereka datang ke suatu tempat kecuali mereka hancurkan dan bumi hanguskan, dan mereka tidak melewati air kecuali mereka meminumnya hingga habis. Sehingga seluruh manusia mengadu kepadaku, lalu aku pun berdoa kepada Allah, dan Allah kemudian hancurkan mereka dan binasakan mereka semua sampai bumi menjadi busuk karena bau bangkai busuk mereka. Kemudian Allah pun turunkan hujan lebat yang membawa bangkai mereka sampai ke laut. Dan dari apa yang sampai kepadaku bahwa jika hal itu semua sudah terjadi, maka waktu kedatangan hari kiamat hanya tinggal seperti keluarga yang menunggu perempuan hamil tua. Tidak tahu kapan mengagetkan mereka dengan kelahirannya di malam atau di siang hari." Peristiwa agung berikutnya, Nabi Muhammad SAW merasakan dahaga yang amat sangat. Maka Jibril pun datang dengan gelas berisi arak dan gelas berisi susu. Maka Nabi SAW memilih susu. Jibril berkata kepadanya, "Engkau memilih fitrah, kesucian. Jikalau engkau meminum arak, maka umatmu akan menyimpang dan tidak ada yang mengikutimu melainkan sedikit." Di dalam riwayat lain, gelas tersebut ada tiga, yang ketiga di dalamnya berisi air. Jibril berkata kepadanya, "Kalau engkau meminumnya, maka umatmu akan tenggelam." Riwayat lain menyebutkan yang ketiga itu berisi madu pengganti dari air. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di samping kiri sakhra para bidadari di surga. Nabi memberi salam kepada mereka, lalu para bidadari surga menjawab salamnya. Beliau menyapa mereka dan mereka menyambut sapaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Isra Mi'raj berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu Nabi Adam alaihissalam dan para nabi lainnya. Beliau juga menyaksikan rintihan kaum yang disiksa. Ketika pintu langit dibuka, Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj melalui tangga yang tidak pernah seorang makhluk naik tangga yang lebih indah darinya. Anak tangganya terbuat dari perak dan emas.
Tangga tersebut berasal dari surga Firdaus, berhiaskan permata. Sebelah kanan dan kirinya dijaga malaikat. Maka naiklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Jibril hingga sampai ke sebuah pintu dari pintu-pintu langit dunia yang dikenal dengan pintu Hafadah. Pintu langit ini dijaga oleh malaikat bernama Ismail, dan ia adalah penjaga langit dunia, bersemayam di udara, tidak pernah naik ke langit dan tidak pernah turun ke bumi, kecuali di hari wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia memiliki bawahan 70.000 malaikat, dan setiap satu dari bawahannya memiliki 70.000 tentara malaikat. Ketika keduanya masuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabi Adam dengan bentuk sebagaimana keadaannya saat diciptakan Allah. Disodorkan kepadanya arwah para nabi dan keturunannya yang mukmin, maka Nabi Adam berkata, "Arwah yang suci dan jiwa yang suci, jadikanlah mereka di Illiyin atau tempat yang tinggi di surga." Lalu disodorkan kepadanya arwah dari keturunannya yang kafir, maka Nabi Adam berkata, "Arwah yang kotor dan jiwa yang kotor, tempatkanlah di Sijjin atau tempat paling bawah di Jahannam." Di samping kanan dari arwah-arwah, satu pintu keluar darinya bau yang sangat harum wanginya. Dan di samping dari arwah-arwah itu, ada satu pintu yang keluar darinya bau yang sangat busuk. Apabila ia menoleh ke kanannya, ia tersenyum gembira. Dan jika menoleh ia ke samping kirinya, ia sedih dan menangis. Nabi Muhammad SAW memberi salam kepadanya. Dan Nabi Adam menjawab salamnya kemudian berkata, "Selamat datang untukmu wahai anak yang soleh dan nabi yang soleh." Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Siapa ia wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ia adalah ayahmu Nabi Adam, dan arwah itu adalah anak keturunannya. Yang berada di sebelah kanannya adalah calon penghuni surga, yang berada di kiri adalah calon penghuni neraka. Apabila ia menoleh ke kanannya, ia tersenyum gembira, dan jika menoleh ke kirinya, ia sedih dan menangis. Pintu yang di samping kanannya adalah pintu surga, yang jika ia melihat keturunannya memasukinya, maka ia tertawa gembira. Pintu di samping kirinya adalah pintu neraka, jika ia melihat keturunannya memasukinya, maka ia sedih dan menangis." Di perjalanan tersebut, Nabi SAW menyaksikan tempat makan yang dihidangkan potongan daging lezat yang tidak didekati oleh seorang pun. Ada juga tempat makan yang dihidangkan daging busuk yang dikerubungi oleh manusia yang banyak. Nabi bertanya, "Siapa mereka wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah umatmu yang meninggalkan sesuatu yang halal kepada sesuatu yang haram." Dalam riwayat lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapa gerangan mereka itu wahai malaikat Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka itulah orang-orang yang melakukan perzinaan. Mereka menghalalkan perkara yang telah Allah haramkan bagi mereka, sedangkan perkara yang Allah telah halalkan bagi mereka, mereka tinggalkan." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan sekelompok kaum yang perut mereka sangat besar bagaikan rumah. Di dalam perut mereka, ular-ular ganas mencabik lambung mereka yang terlihat dari luar perut mereka. Setiap kali salah seorang dari mereka mencoba bangkit berdiri, maka ia selalu tersungkur jatuh dan seraya berkata, "Ya Allah, jangan datangkan hari kiamat." Mereka berada di jalan Firaun dan pengikutnya, dan mereka diinjak-injak oleh setiap yang melalui mereka. Mereka menjerit dan merintih kepada Allah. Maka Nabi Muhammad bertanya, "Wahai Jibril, siapa mereka itu?" Jibril menjawab, "Mereka itu sebagian dari umatmu yang melakukan praktek riba dan memakan harta riba. Mereka tidak berdiri melainkan bagaikan orang yang kesurupan setan." Di perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyaksikan sekelompok kaum yang bibir mereka seperti bibir unta. Ketika mulut mereka dibuka, lalu dimasukkan ke dalamnya batu yang amat besar. Dalam riwayat lain disebutkan, ditelankan ke dalam mulut mereka batu yang besar dari neraka Jahannam, membakar dan merobek-robek bagian dalam tubuh mereka hingga tembus dari bagian bawah tubuh mereka. Mereka menjerit dan merintih kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Wahai Jibril, siapakah mereka itu?"
Jibril menjawab, mereka itulah orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Dan sesungguhnya harta anak yatim yang mereka makan di dalam perut mereka itu adalah api jahanam. Dan sungguh mereka akan membusuk di dalam neraka. Dalam perjalanan berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan sekelompok wanita yang sedang digantung dengan diikat payudara mereka. Sekelompok wanita lain digantung terbalik dengan kaki di atas. Nabi pun bertanya, "Wahai Jibril, siapakah gerangan mereka itu?" Jibril menjawab, "Mereka adalah wanita-wanita yang melakukan perzinaan dan membunuh anak mereka." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan sekelompok kaum yang sedang dipotong-potong daging dari bagian tubuh mereka. Kemudian daging mereka dijejalkan untuk dimakannya, sambil diserukan kepada mereka, "Makanlah dagingmu sebagaimana kamu makan daging saudaramu." Maka Nabi bertanya, "Siapakah mereka itu, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka itu adalah sekelompok umatmu yang suka mencela, memfitnah, dan mengolok-ngolok kejelekan orang lain dengan kedipan mata mereka dan ucapan mereka." Di perjalanan Nabi juga menyaksikan sekelompok orang pemakan harta riba, pemakan harta anak yatim dengan cara zalim, dan para penzina, serta pelaku kemaksiatan lainnya dalam keadaan yang sangat buruk, bahkan lebih buruk dari apa yang telah disaksikan dalam perjalanan tersebut. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya hingga naik ke langit kedua. Setelah masuk ke langit kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan dua saudara sepupu, yaitu Nabi Isa bin Maryam alaihissalam dan Nabi Yahya bin Zakaria alaihissalam. Pakaian dan rambut keduanya sangat mirip, dan bersama mereka sekelompok dari kaum mereka. Sahabat pena pencari hikmah, Nabi Isa bertubuh sedang dan tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Rambutnya lurus dan kulitnya mendekati putih kemerahan seperti seorang yang baru keluar dari mandi uap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Nabi Isa itu mirip dengan sahabat Urwah bin Mas'ud As-Sakafi. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberi salam kepada keduanya. Dan Nabi Isa dan Nabi Yahya menjawab salamnya serta menyambut dengan mengatakan, "Selamat datang wahai saudara yang soleh serta Nabi yang soleh." Lalu mereka mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kebaikan. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya hingga naik ke langit ketiga. Setelah masuk ke langit ketiga, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf Alaihissalam dan bersamanya sekelompok dari kaumnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi salam kepadanya, dan Nabi Yusuf menjawab salamnya serta menyambutnya dengan mengatakan, "Selamat datang wahai saudara yang soleh serta Nabi yang soleh." Lalu Nabi Yusuf mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kebaikan. Sahabat pena pencari hikmah, sesungguhnya Nabi Yusuf telah dianugerahkan Allah setengah dari ketampanan. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi Yusuf adalah manusia paling indah yang pernah diciptakan Allah, dan Allah menjadikan ketampanan dan keindahannya di atas seluruh manusia bagaikan rembulan di malam purnama antara bintang-bintang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Siapa ia wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ia adalah saudaramu Nabi Yusuf alaihissalam." Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya hingga naik ke langit keempat. Kisah Isra Mi'raj berikutnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu Nabiullah Musa alaihissalam tengah menangis dan Nabi Ibrahim alaihissalam sedang duduk di pintu surga. Namun sebelumnya Rasulullah lebih dahulu bertemu Nabi Idris alaihissalam di langit keempat. Ketika masuk di langit keempat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberi salam kepadanya. Nabi Idris menjawab salamnya dan menyambutnya, "Selamat datang wahai saudara yang soleh serta Nabi yang soleh." Lalu Nabi Idris mendoakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kebaikan. Kemudian Nabi melanjutkan perjalanannya hingga naik ke langit kelima. Kemudian Rasulullah di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun Alaihissalam. Nabi Harun setengah dari jenggotnya berwarna putih dan setengahnya lagi berwarna hitam.
dan hampir-hampir panjangnya hingga ke pusar. Bersamanya sekelompok kaumnya dari Bani Israel dan Nabi Harun sedang asyik berbincang dan bercerita dengan mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepadanya dan Nabi Harun menjawab salamnya serta menyambutnya. Selamat datang wahai saudara yang soleh serta Nabi yang soleh. Lalu Nabi Harun mendoakan Rasulullah dengan kebaikan. Kemudian Nabi bertanya, siapa beliau wahai Jibril? Jibril menjawab, beliau adalah seorang lelaki yang dicintai oleh kaumnya, yaitu Nabi Harun bin Imran alaihissalam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya naik ke langit keenam. Setelah masuk ke langit keenam, Nabi menyaksikan para nabi dan rasul bersama dengan umat mereka masing-masing. Beberapa dari mereka hanya memiliki kurang dari 10 pengikut. Beberapa yang lain pengikutnya puluhan, ada juga yang pengikutnya banyak, dan beberapa lainnya tidak punya pengikut. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati suatu kelompok yang sangat besar yang memenuhi ufuk langit. Maka Nabi bertanya, kaum siapakah ini? Jibril menjawab, itu adalah Nabi Musa beserta kaumnya. Tapi angkatlah kepalamu ya Muhammad. Maka Nabi melihat sekelompok kaum yang jauh lebih banyak dan besar memenuhi ufuk langit dari berbagai sisinya. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, mereka adalah umatmu dan masih belum termasuk yang 70 ribu dari umatmu yang akan masuk surga tanpa dihisab. Setelah menyaksikan para nabi dan rasul beserta kaum mereka masing-masing, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa bin Imran alaihi salam. Tubuh beliau berwarna putih kemerahan seperti seorang dari suku Asyanu'ah, berbulu lebat. Seandainya ia memakai dua gamis, maka terlihat bulunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepadanya dan Nabi Musa menjawab salamnya serta menyambutnya dengan mengatakan, selamat datang wahai saudara yang soleh serta Nabi yang soleh. Lalu Nabi Musa mendoakan Rasulullah dengan kebaikan. Kemudian Nabi Musa berkata, manusia mengira bahwa aku adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah. Namun ternyata dialah yang lebih mulia dariku di sisi Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan Nabi Musa menangis. Maka ditanyakan kepadanya, apa yang membuat engkau menangis? Nabi Musa menjawab, aku menangis karena sesungguhnya ada seorang pemuda yang diutus setelahku dan masuk ke surga dari umatnya lebih banyak daripada umatku. Kaum Bani Israel menyangka, sesungguhnya aku adalah anak Adam yang paling mulia di hadapan Allah. Namun kenyataannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dari keturunan Adam menggantikanku di dunia dengan kemuliaan agungnya di sisi Allah, sedangkan aku di akhirat. Jikalau hanya ia seorang yang mengungguliku dalam kemuliaan di sisi Allah, sungguh aku tidak menghiraukannya. Akan tetapi umatnya pun bersamanya dalam mengungguli kemuliaan di sisi Allah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanannya hingga naik ke langit ketujuh. Setelah masuk ke langit ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim Al-Khalil, sang sahabat Allah, yang duduk di pintu surga di atas kursi emas sambil menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur bersama sekelompok orang dari kaumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam kepadanya dan Nabi Ibrahim menjawab salamnya serta menyambutnya dengan mengatakan, selamat datang wahai putraku yang soleh serta Nabi yang soleh. Lalu Nabi Ibrahim berkata, perintahkanlah kepada umatmu supaya memperbanyak menanam pohon surga, karena sesungguhnya tanah surga sangat luas, subur dan bagus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah pohon surga itu? Nabi Ibrahim menjawab, pohon surga itu adalah kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di dalam riwayat lain, sampaikan kepada umatmu salam dan berilah kabar dariku kepada umatmu, sesungguhnya surga itu bagus dan subur tanahnya, tawar dan segar airnya, dan sesungguhnya pohon surga itu adalah kalimat subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di tempat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan sekelompok kaum yang sedang duduk, amat putih wajah mereka seperti putihnya kertas. Sekelompok kaum yang lain
warna mereka tidak seputih kelompok yang itu, seakan warna mereka ada sesuatu. Kemudian mereka kelompok kedua masuk ke suatu sungai, lalu mereka mandi di dalamnya sebanyak 3 kali. Usai mandi pertama, mereka keluar dari sungai dan sesuatu pada warna mereka telah berubah menjadi putih. Kemudian mereka masuk kembali ke sungai untuk mandi yang kedua. Usai mandi kedua, warna mereka menjadi bersih dari noda. Kemudian mereka masuk lagi ke sungai untuk mandi 3 kalinya. Dan usai mandi 3, warna mereka menjadi putih sebagaimana kelompok pertama. Mereka datang dan duduk bersama kelompok pertama. Nabi bertanya, "Wahai Jibril, siapa mereka itu yang putih wajahnya? Dan siapakah orang-orang yang seakan warna mereka ada sesuatu? Dan sungai apakah ini yang mereka masuk dan mandi di dalamnya?" Maka Jibril menjawabnya, "Adapun mereka itu yang putih wajahnya adalah kaum yang tidak bercampur iman mereka dengan kezaliman. Adapun mereka yang seakan warna mereka terdapat sesuatu adalah kaum yang mencampur amal kebaikan dengan kejelekan." Kemudian mereka bertobat dan Allah menerima taubat mereka. Adapun sungai ini, yang pertama adalah rahmat Allah, yang kedua adalah nikmat Allah, dan yang ketiga adalah Allah memberi minum mereka dengan minuman yang suci. Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ini adalah tempatmu dan tempat umatmu." Tiba-tiba Nabi melihat umatnya menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama mereka mengenakan pakaian seperti kertas putih, dan kelompok kedua mereka mengenakan pakaian keabu-abuan. Nabi masuk ke Baitul Ma'mur bersama orang-orang berpakaian putih, dan orang-orang berpakaian keabu-abuan terhalang, walau sebenarnya mereka pun termasuk orang-orang yang dalam kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama orang mukmin di dalam Baitul Ma'mur. Setiap hari 70 ribu malaikat masuk ke Baitul Ma'mur dan tidak pernah keluar lagi sampai hari kiamat. Sesungguhnya Baitul Ma'mur itu bersejajar dengan Ka'bah, sehingga jika ada batu yang jatuh dari Baitul Ma'mur, pasti akan terjatuh di atas Ka'bah. Di dalam riwayat disebutkan bahwasanya disodorkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3 wadah. Beliau mengambil wadah berisi susu, dan Jibril membenarkan dan merestui pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain, saat itu Jibril berkata, "Ini adalah fitrahmu dan umatmu." Dalam hadis riwayat Imam At-Tabari dengan sanad yang sahih, "Ketika malam aku disra'kan, aku melewati dan menyaksikan al-mala al-a'la, dan aku menyaksikan Jibril laksana pakaian usang karena rasa takutnya yang amat sangat besar kepada Allah." Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berakhir di Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan terakhir ini, Rasulullah diperlihatkan surga dan neraka. Beliau diangkat ke tempat paling tertinggi hingga bertemu Allah Azza wa Jalla. Sahabat pena pencari hikmah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat ke Sidratul Muntaha sebagai tempat perhentian terakhir perjalanan agung beliau. Sidratul Muntaha adalah pohon yang amat besar, akarnya di langit ke-6, rantingnya sampai ke langit ke-7, dan puncaknya hingga menembus langit ke-7 sebagaimana tersebut dalam beberapa riwayat. Dari akar kaki Sidratul Muntaha mengalir sungai yang airnya tidak berubah rasa, warna, dan baunya. Mengalir pula darinya sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, serta mengalir pula sungai arak yang lezat untuk diminum, dan mengalir pula sungai dari madu yang murni. Orang yang berkendara akan berjalan terus tanpa henti di bawah naungan Sidratul Muntaha selama 70 tahun. Buahnya menyerupai kelapa, namun sangat besar sekali. Daunnya bagaikan telinga gajah yang sehelai daunnya hampir menutupi umat ini. Di dalam riwayat, satu helai daunnya dapat menaungi semua makhluk dan di setiap daunnya ada malaikat. Maka tiba-tiba dedaunannya diselimuti dengan berbagai macam warna yang indah yang tidak dapat digambarkan. Dan seketika itu dedaunannya berubah menjadi yakut dan zamrud. Dan sungguh tidak ada seorang pun yang dapat menggambarkannya. Padanya terdapat belalang-belalang dari emas. Pada akarnya mengalir 4 sungai, 2 sungai batin dan 2 sungai zahir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Jibril, sungai-sungai apakah ini?" Jibril menjawab, "Kedua sungai batin ini adalah 2 sungai di surga, dan 2 sungai zahir ini adalah sungai Nil dan Afrat." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa akarnya terdapat mata air yang mengalir, yang bernama Salsabila.
Dari mata air Salsabila ini mengalir dua sungai, salah satunya yaitu Al-Kausar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyaksikan sungai Al-Kausar yang sangat deras hingga cipratan airnya memancar deras seperti anak panah. Di tepiannya terdapat kemah-kemah terbuat dari mutiara, yakut, dan zamrud, dan di atasnya bertengger burung-burung berwarna hijau yang sebagus-bagusnya burung yang pernah engkau lihat. Di sekitar sungai terdapat bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Air sungainya mengalir di atas kerikil-kerikil yakut dan zamrud, dan airnya lebih putih daripada susu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil bejana untuk meminum airnya, dan ternyata airnya lebih manis dari madu dan lebih wangi dari minyak misik. Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sungai ini adalah hadiah Allah untukmu wahai Muhammad, dan sungai lainnya adalah sungai Rahman." Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi di dalamnya, dan ketika itulah diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Di dalam riwayat disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril dengan 600 sayap di Sidratul Muntaha. Setiap satu sayapnya menutupi ufuk langit, dan dari sayap-sayapnya berjatuhan permata dan yakut serta lain-lainnya yang hanya Allah yang mengetahuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menelusuri Al-Kausar hingga masuk ke dalam surga yang kenikmatannya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam angan-angan manusia. Rasulullah melihat pada pintunya tertulis, satu sedekah diganjar dengan pahala 10 kali lipat, sedangkan memberi utang diganjar dengan pahala 18 kali lipat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Jibril, mengapa memberikan utang lebih utama daripada memberi sedekah?" Jibril berkata, "Karena sesungguhnya seseorang yang meminta, ia masih memiliki sesuatu, sedangkan seseorang tidak akan berutang kecuali ia dalam keadaan membutuhkan." Ketika melanjutkan perjalanan, Nabi menyaksikan sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, sungai dari arak yang melezatkan bagi peminumnya, dan sungai dari madu murni. Di tepian sungai itu terdapat kubah-kubah dari permata, dan terdapat buah delima yang sangat besar seperti sebuah ember besar. Dalam riwayat lain, terdapat buah-buah delima yang besarnya bagaikan seekor unta dengan pikulannya, dan juga terdapat burung-burung yang besar bagaikan seekor unta berpunuk dua. Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh burung-burung itu sangat dimanja dan merasakan kenikmatan." Rasulullah menjawab, "Para pemakan burung-burung itu lebih nikmat dan lebih dimanja lagi, dan aku berharap agar engkau pun memakannya pula wahai Abu Bakar." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan keadaan neraka. Neraka adalah tempat kemurkaan Allah dan siksanya Allah. Apabila bebatuan dan besi dilempar ke dalamnya, maka akan dilahapnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan sekelompok kaum di neraka yang sedang memakan bangkai. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Siapakah mereka wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka sedang memakan daging-daging manusia." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan malaikat penjaga neraka seperti lelaki bermuka garang yang kemurkaan dan dendam sangat terlihat di wajahnya. Rasulullah mengucapkan salam kepadanya, dan kemudian neraka dikunci kembali. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat ke Sidratul Muntaha, beliau diselimuti awan yang berwarna-warni. Itulah tempat terakhir Jibril menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian diangkat ke tempat sangat tinggi hingga Nabi mendengar suara goretan al-qalam atau pena yang menulis segala apa yang ada di alam semesta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki yang samar-samar di balik cahaya arasy. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapakah gerangan orang itu? Apakah malaikat?" Maka dijawab, "Bukan." Rasulullah bertanya kembali, "Apakah ia seorang nabi?" Dijawab, "Bukan." Rasulullah bertanya lagi, "Siapakah gerangan?" Dijawab, "Ia adalah lelaki yang ketika di dunia mulutnya selalu basah dengan zikir kepada Allah, hatinya selalu rindu kepada masjid, dan tidak pernah menjadi penyebab kedua orang tuanya dicela." Tibalah momentum yang teramat agung.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperkenankan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu, beliau tersungkur dengan bersujud kepada Allah. Ketika itulah Allah berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Bena pencari hikmah, periwayat hadis berkata, tertulis di dalam kitab suci Taurat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Habibullah atau kekasih Allah. Allah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dan aku mengutusmu kepada seluruh manusia sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pembawa peringatan, dan aku telah lapangkan dadamu, dan aku telah hapuskan dosa-dosamu, dan aku telah mengangkat namamu sehingga tidaklah namaku disebut melainkan engkau pun disebut bersamaku, dan aku telah menjadikan umatmu sebagai umat yang terbaik dari sekalian manusia, dan aku jadikan umatmu sebagai umat moderat, dan aku jadikan umatmu sebagai umat yang pertama masuk ke dalam surga dan yang terakhir lahir ke muka bumi, dan aku telah menjadikan umatmu tidak diperbolehkan pada mereka berkhutbah hingga mereka bersaksi bahwa engkau adalah hambaku dan utusanku. Aku telah menjadikan dari umatmu sekelompok kaum yang hati mereka adalah tempat menampung kitab suci mereka, dan aku telah menjadikan engkau sebagai nabi yang pertama diciptakan dan terakhir diutus serta pertama dibangkitkan untuk hari pengadilan, dan aku berikan kepadamu surat Al-Fatihah yang tidak pernah aku berikan kepada seorang nabi sebelummu, dan aku berikan kepadamu penutup surat Al-Baqarah yang merupakan harta karun di bawah arasy yang tidak aku berikan kepada seorang nabi pun sebelummu, dan aku berikan kepadamu Al-Kausar, dan aku berikan kepadamu 8 karunia Islam, hijrah, jihad, sedekah, puasa Ramadan, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan pada hari aku menciptakan langit dan bumi, aku wajibkan atasmu dan atas umatmu 50 kali salat, maka dirikanlah olehmu dan oleh umatmu. Dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhanku telah memberi karunia kepadaku, yaitu Allah mengutusku sebagai rahmat bagi sekalian alam dan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah tanamkan di dalam hati musuh-musuhku rasa takut dari jarak 1 bulan perjalanan. Dan Allah halalkan kepadaku harta rampasan perang padahal tidak dihalalkan kepada seorang pun sebelumku. Dan Allah jadikan bumi sebagai tempat salat dan suci. Dan aku diberikan pembuka, penutup dan keluasan kalimat. Ditunjukkan kepadaku seluruh umatku di hadapanku hingga jelaslah kepadaku antara pengikut dan pemimpin. Hingga aku melihat mereka mendatangi suatu kaum yang beralas kaki dari bulu, dan aku melihat mereka mendatangi suatu kaum yang berwajah lebar dan bermata sipit, seolah-olah mata mereka dijahit dengan jarum, hingga nampak jelas olehku penderitaan yang umatku derita dari kaum tersebut, dan aku diperintahkan dengan 50 kali salat." Dan dalam riwayat lain, Rasulullah diberikan 3 anugerah, dijadikan sebagai pemimpin para rasul, dijadikan sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa, dan akan memimpin umatnya yang wajah dan lengan serta kaki mereka bercahaya terang benderang karena basuhan air wudhu. Dalam riwayat lain dianugerahkan untuk Rasulullah salat 5 waktu dan akhir surat Al-Baqarah dan ampunan Allah bagi umatnya yang tidak menyekutukan Allah atas dosa-dosa besar mereka. Kemudian tersingkaplah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awan indah yang menyelimuti dirinya. Jibril meraih tangan Rasulullah untuk menuntunnya kembali. Maka mereka kembali dengan cepat. Di perjalanan pulang mereka melewati Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ibrahim tidak berucap suatu apapun. Mereka melalui Nabi Musa. Rasulullah berkata, "Sungguh Nabi Musa adalah sahabat terbaik untuk kalian." Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad, "Apa yang kamu lakukan selama di perjalanan ini wahai Muhammad? Dan apa yang diwajibkan Tuhanmu kepadamu dan kepada umatmu?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Diwajibkan kepadaku dan umatku 50 salat sehari semalam." Maka Nabi Musa berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan untukmu dan untuk umatmu, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu untuk menjalankan perintah itu. Sungguh aku lebih berpengalaman terhadap manusia sebelummu, dan aku telah menguji Bani Israel serta membujuk dan membimbing mereka dengan ketekunan dan ketelitianku untuk menjalankan perintah Allah yang lebih ringan dari apa yang diperintahkan Allah kepadamu dan umatmu. Namun mereka tidak mampu menjalankannya hingga mereka meninggalkannya.
dan sungguh umatmu lebih lemah badannya, fisiknya, hatinya, pandangannya serta pendengarannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepada Jibril berharap bimbingannya. Maka Jibril memberi isyarat kepadanya, jika engkau berkenan, maka kembalilah dan mohonlah keringanan dari Tuhanmu. Maka Nabi Muhammad kembali dengan cepat hingga Nabi sampai kepada Sidratul Muntaha. Maka awan itu kembali menyelimutinya dan Rasulullah bersujud kepada Allah. Kemudian Nabi berkata, wahai Tuhanku, ringankanlah untuk umatku karena mereka adalah umat yang paling lemah. Allah subhanahu wa ta'ala berkata, aku ringankan atas mereka lima. Kemudian awan itu tersingkap dan Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Musa. Beliau berkata, telah dikurangkan untukku dan umatku lima. Maka Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan lagi, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus bolak-balik meminta keringanan kepada Tuhannya, dan setiap kali Allah mengurangi lima hingga tidak tersisa kecuali lima waktu salat, maka Allah berkata kepadanya, wahai Muhammad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, aku senantiasa memenuhi panggilanmu. Allah subhanahu wa ta'ala berkata, itulah salat yang lima waktu sehari semalam. Setiap salat dihitung sebagai 10 salat, sehingga semuanya genap 50. Tidaklah akan berubah ketentuanku dan tidaklah kuhapus kitabku atau tertulis dalam ketentuanku. Barang siapa yang bertekad melakukan suatu kebaikan, namun ia tidak jadi melakukannya, maka ditulis baginya satu kebaikan. Tetapi jika ia melakukannya, maka ditulis baginya 10 kebaikan. Barang siapa yang bertekad melakukan suatu keburukan namun tidak jadi melakukannya, maka tidak ditulis suatu apapun atasnya. Dan apabila ia melakukannya, maka ditulis baginya satu keburukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada Nabi Musa tentang apa yang Allah tetapkan. Namun Nabi Musa bersikeras dan berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan lagi, karena sungguh umatmu tidak akan mampu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Musa, aku telah berkali-kali menghadap kepada Tuhanku hingga aku malu kepadanya, dan sungguh aku ridha dan puas menerima ketentuan Tuhanku. Maka terdengar seruan, sesungguhnya aku telah menetapkan ketentuanku dan aku telah meringankan atas hamba-hambaku. Maka Nabi Musa berkata, Allah, kalau begitu, maka turunlah engkau dengan menyebut nama Allah. Di perjalanan pulang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melewati perkumpulan para malaikat kecuali mereka berkata, hendaklah kamu perintahkan umatmu untuk hijamah atau bekam. Di perjalanan pulang, Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, tidak ada seorang pun dari penduduk langit yang aku jumpai melainkan ia pasti menyambutku dengan meriah, dengan senyuman manis, salam dan doa, kecuali satu orang. Ketika aku menemuinya dan mengucapkan salamku untuknya, ia hanya sebatas menyambutku, menjawab salamku dan mendoakanku, namun sama sekali tidak tersenyum dan tertawa untukku. Kenapa wahai Jibril? Maka Jibril berkata, ia adalah malaikat Malik, malaikat penjaga neraka. Ia tidak pernah tersenyum sejak diciptakan. Kalaupun ia dapat tersenyum untuk seseorang, maka ia hanya akan tersenyum kepadamu. Pada saat turun dan sampai ke langit dunia, Rasulullah melihat ke bawah dan beliau melihat asap yang mengepul, kabut dan suara-suara yang berisik. Maka Nabi bertanya, apa ini wahai Jibril? Jibril menjawab, ini adalah para setan. Mereka menghalangi pandangan manusia supaya tidak berpikir tentang kerajaan langit dan bumi. Apabila para setan tidak melakukan hal itu, sungguh manusia akan melihat keajaiban yang mengagumkan. Rasulullah turun hingga kembali ke Baitul Maqdis menaiki buraknya. Perjalanan Agung Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berakhir di Sidratul Muntaha hingga bertemu Allah Azza wa Jalla. Dalam perjalanan pulang, Rasulullah dibuat sedih karena Abu Jahal dan kaumnya mendustakannya. Sayyidina Abu Bakarlah orang pertama yang membenarkan perjalanan Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah turun dari langit, beliau kembali ke Baitul Maqdis Palestina menaiki buraknya. Dalam perjalanan pulang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati kafilah pedagang bangsa Quraisy di tempat tertentu.
Di kafilah itu ada seekor unta yang membawa dua karung dagangan, satu karung berwarna hitam dan satu karung lagi berwarna putih. Pada saat Nabi berpapasan dengan mereka, tiba-tiba unta itu menjadi liar ketakutan dan berlari berputar-putar hingga akhirnya pingsan dan tersungkur. Di perjalanan pulang, Rasulullah juga melewati kafilah lainnya yang telah kehilangan seekor unta yang memikul dagangan Bani Fulan. Maka Nabi mengucap salam untuk mereka. Beberapa orang dari mereka berkata, "Ini adalah suara Muhammad." Hingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Mekah sebelum subuh. Di pagi hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersedih karena menyadari bahwa orang-orang pasti akan mendustainya. Tiba-tiba musuh Allah, Abu Jahal, melewati Rasulullah dan mendatanginya dan kemudian duduk bersamanya. Maka berkatalah Abu Jahal kepada Nabi dengan nada menghina, "Apakah ada sesuatu wahai Muhammad?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Benar." Abu Jahal berkata, "Apa itu?" Nabi menjawab, "Aku diperjalankan semalam." Abu Jahal bertanya, "Kemana?" Nabi menjawab, "Ke Baitul Maqdis." Maka Abu Jahal berkata, "Dan kemudian di pagi hari ini engkau telah kembali lagi di tengah-tengah kami?" Nabi menjawab, "Benar." Maka Abu Jahal berpura-pura mempercayainya. Kemudian Abu Jahal berkata, "Bagaimana pendapatmu apabila aku memanggil kaummu dan engkau kabarkan kepada mereka apa yang barusan engkau ceritakan kepada aku?" Nabi menjawab, "Boleh." Maka Abu Jahal memanggil kaumnya, "Wahai sekalian Bani Ka'ab bin Lu'ay, kemarilah." Maka mereka berdatangan hingga mereka duduk kepada keduanya. Kemudian Abu Jahal berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ceritakanlah kepada kaummu apa yang barusan engkau ceritakan kepadaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Sesungguhnya aku telah diperjalankan semalam." Mereka bertanya, "Kemana?" Nabi menjawab, "Ke Baitul Maqdis." Lalu mereka kembali bertanya, "Dan kemudian di pagi hari ini engkau telah kembali di tengah-tengah kami?" Nabi menjawab, "Benar." Mendengar yang demikian, mereka bertepuk tangan. Ada pula yang meletakkan tangannya di atas kepalanya karena terkagum-kagum, serta mengolok-ngolok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga mereka bergemuruh ramai mendengar kabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah Al-Mut'im bin Adi, "Setiap perkara dan kasus mengenaimu sebelum hari ini begitu mudah dan kecil. Namun hari ini lain. Wahai Muhammad, aku bersaksi bahwasanya engkau adalah pembohong. Kami bersusah payah menuju Baitul Maqdis 1 bulan perjalanan dan kembali dari Baitul Maqdis 1 bulan perjalanan. Lalu engkau mendatanginya dan kembali ke Mekah dalam 1 malam. Demi Latta dan Uzza, aku tidak mempercayaimu." Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an berkata, "Wahai Al-Mut'im, alangkah buruknya perkataanmu kepada keponakanku. Engkau menanggapinya dengan kebencian hingga engkau mendustainya. Aku bersaksi bahwasanya ia telah berkata jujur." Maka mereka berkata, "Wahai Muhammad, sifatkanlah kepada kami tentang Baitul Maqdis. Bagaimana bangunannya, bagaimana keadaannya, dan bagaimana dekatnya dari gunung? Karena sesungguhnya banyak di sini saat ini yang telah mengunjunginya." Sahabat pena pencari hikmah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifatkan kepada mereka, bangunannya begini, keadaannya seperti ini, dan dekatnya dari gunung seperti ini. Ketika Nabi sedang menjelaskan kepada mereka dengan sejelas-jelasnya, tiba-tiba ada bagian dari Baitul Maqdis yang luput dari perhatian beliau saat Isra' dan Mi'raj. Maka Nabi ketakutan dan kebingungan yang amat sangat besar. Di saat itulah Allah menampakkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Al-Aqsa, hingga beliau menyaksikan seakan diletakkan dekat rumah akil atau ukal. Orang-orang ketika melihat Nabi kebingungan, mereka mendesaknya dengan berbagai pertanyaan. Berapa pintu pada masjid tersebut? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Masjid Al-Aqsa bukan untuk menghitung pintunya. Namun, setelah Allah menampakkan Masjid Al-Aqsa kepadanya, beliau menjawab pertanyaan mereka dengan lengkap dan tepat. Abu Bakar tiada henti berkata, "Engkau benar, engkau benar."
aku bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Maka orang-orang berkata, adapun gambarannya tentang Masjid Al-Aqsa itu, demi Allah semua itu benar. Kemudian mereka berkata kepada Abu Bakar, apakah kamu mempercayainya bahwa ia telah berjalan semalam ke Baitul Maqdis dan kembali ke Mekah sebelum subuh? Abu Bakar menjawab, iya, sungguh aku mempercayai apa yang lebih hebat dari itu semua. Aku mempercayainya dengan segala kabar langit yang ia kabarkan setiap pagi maupun sore hari. Sahabat pena pencari hikmah. Oleh sebab itulah Abu Bakar dijuluki As-Siddiq. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, di perjalanan aku melalui kafilah Bani Fulan di daerah Rauha dan mereka semua sedang mencari unta mereka yang hilang. Maka aku berhenti dan menghampiri tempat peristirahatan mereka. Aku tidak menjumpai satupun dari mereka karena mereka sedang mencari unta yang hilang. Saat itu aku sempat meminum dari air mereka yang diletakkan di sana. Kemudian aku melewati kafilah Bani Fulan di tempat tertentu. Di kafilah itu ada seekor unta yang membawa dua buah karung dagangan. Satu karung berwarna hitam dan satu karung berwarna putih. Pada saat berpapasan dengan mereka, tiba-tiba unta itu menjadi liar, ketakutan, dan berlari berputar-putar hingga akhirnya pingsan dan tersungkur. Kemudian aku melewati kafilah Bani Fulan di Tan'aim. Kafilah itu dipimpin oleh unta yang berwarna abu-abu dengan pelana hitam dan dua tali kekang yang berwarna hitam. Dan kafilah itu akan datang kepada kalian dari Bukit Sania dipimpin oleh unta tersebut. Mereka berkata, kapan mereka datang? Nabi menjawab, pada hari Rabu. Maka pada hari itu para pembesar Quraisy menunggu kafilah tersebut hingga matahari hampir tenggelam pada hari itu dan kafilah tak kunjung datang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar dipanjangkan hari itu sesaat. Pada hari itu matahari ditahan hingga datanglah kafilah tersebut. Saat itu orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada rombongan kafilah, apakah unta kalian hilang? Mereka berkata, benar. Mereka bertanya kepada kafilah yang lain, apakah unta berwarna merah milik kalian tersungkur hingga pingsan? Mereka berkata, iya. Mereka bertanya kembali, apakah kalian memiliki tempat air? Maka seorang lelaki berkata, demi Allah, aku telah meletakkannya dan tidak seorang pun dari kami meminumnya dan tidak juga tumpah ke tanah. Kemudian mereka semua menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang penyihir. Sahabat pena pencari hikmah, maka Allah menurunkan wahyunya. Dan tidak kami jadikan penampakan yang kami perlihatkan kepadamu kecuali ujian bagi manusia. Sahabat pena pencari hikmah, kemudian Allah menurunkan firman-Nya. Maksudnya Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya ia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Sungguh agung engkau wahai Muhammad yang telah dimuliakan Allah dengan anugerah dan karunia agung ini. Martabat yang semua ciptaan Allah telah putus asa untuk meraihnya. Martabat yang tidak ada lagi di atasnya martabat. Tidak ada seorang pun mengetahui apa yang telah engkau ketahui di malam indah tersebut. Bahkan Allah pun merahasiakan dari seluruh makhluknya apa yang telah Allah wahyukan dan anugerahkan untukmu. Maka Allah mewahyukan kepada hambanya apa yang telah Allah wahyukan. Hati Muhammad tidak mendustai apa yang Muhammad lihat. Duhai Rasulullah, apa yang Allah wahyukan kepadamu saat itu? Apa yang engkau lihat saat itu hingga hati meyakini dan tidak mendustainya? Allah merahasiakannya dari seluruh makhluknya. Rahasia yang hanya diketahui oleh dua kekasih. Dari seluruh ciptaan Allah yang sangat banyak, hanya engkau yang terpilih untuk martabat agung ini. Salawat serta salam untukmu wahai sebaik-baiknya makhluk. Salawat serta salam untukmu wahai imam para nabi dan rasul. Salawat serta salam untukmu wahai pemilik sandal yang telah memijak Sidratul Muntaha. Hijab-hijab agung berbangga ketika mencium telapak kakimu. Kepala alam semesta menjadi mulia ketika berada di bawah telapak kakimu. Sahabat pena pencari hikmah,
Demikian kisah perjalanan Agung Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya masih banyak hikmah yang dapat digali dari perjalanan agung tersebut. Allah telah menunjukkan tanda-tanda kebesarannya dan bagaimana ia memuliakan Nabi Muhammad dengan nikmat yang luar biasa. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan dicintai Nabi, dan kelak mendapat syafaat dari beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.